Bapak Ibu, Saudara, Saudariku terkasih, segenap umat beriman, khususnya umat paroki Meruya, Gereja Maria Kusuma Karmel. Shalom, jumpa lagi dalam bilik MKK. Saudara, Saudariku terkasih, segenap umat beriman, peristiwa Natal adalah sebuah peristiwa iman yang selalu kita kenangkan dari abad ke abad dan dari tahun ke tahun. Peristiwa Natal adalah sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh selalu menggema di dalam hati kita umat beriman. Natal selalu mengingatkan kita akan peristiwa inkarnasi di mana Allah sungguh-sungguh menjadi manusia di dalam hidup manusia. Dia hadir secara nyata di dalam diri bayi Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita merayakan Natal sebagai sebuah peristiwa iman yang mengajak kita untuk kembali berdamai dengan Tuhan. Maka perayaan Natal selalu mengingatkan kita akan perayaan damai, perayaan sukacita, perayaan kebersamaan. Perayaan Natal mari kita maknai sebagai sebuah peristiwa damai, sukacita bersama dengan keluarga, lingkungan, dan masyarakat kita. Mari kita membawa semangat Natal ini dalam semangat sukacita, semangat berdamai. Jangan lagi ada permusuhan, jangan lagi ada dendam di dalam diri kita, di dalam keluarga, dan di dalam lingkungan kita. Tuhan Yesus telah hadir, Tuhan Yesus sungguh hadir dan lahir sebagai manusia. Dia lahir sebagai manusia yang membawa damai dan sukacita, bukan membawa perang dan permusuhan. Semangat Natal, semangat damai ini mari kita teruskan dan kita perjuangkan. Semoga perayaan Natal tahun ini sungguh-sungguh membawa sukacita bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, khususnya segenap umat paroki Meruya, Gereja Maria Kusuma Karmel, saya dan seluruh romo paroki Meruya mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Semoga Tuhan selalu hidup di dalam hati kita. Semoga Tuhan selalu memberi kedamaian dan kita selalu mewartakan damai Natal di dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat kita. Tuhan memberkati kita. Amin.